Tema Ajok 125 tahun 2023 telah resmi diluncurkan di pasaran Jepang, seperti halnya motor-motor keluaran Yamaha sebelumnya. Motor terbaru yang diberi nama Ajok 125 tahun 2023 ini tentunya menarik banyak perhatian. Kira-kira bagaimana ya spesifikasi, harga, dan tampilannya? Yuk sama-sama kita saksikan, ini dia ulasan selengkapnya. Dari desainnya, Yamaha Ajok 125 memiliki penampilan yang sporty, sehingga memberikan kesan yang lebih modern. Bahkan bagian stop lamp motor ini terlihat mirip dengan motor Yamaha R15. Selain itu, desain tameng depannya juga terlihat ikonik dengan headlamp yang ditempatkan di bagian batok stangnya. Dengan desain lampu sein yang terpisah seperti Yamaha R15, motor ini juga terlihat mungil dengan ban yang cukup kecil dan ground yang rendah, sehingga memberikan kesan yang lebih kecil dan mudah untuk dikendarai. Sementara itu, dalam hal fiturnya, motor ini menawarkan fitur yang sederhana. Misalnya, penggunaan speedometer analog dan pencahayaan masih menggunakan bohlam halogen. Motor ini sayangnya belum menyediakan USB charging seperti motor zaman sekarang. Namun, walau fiturnya kurang canggih, motor ini tetap memiliki daya tariknya sendiri karena memiliki tampilan desain yang sangat unik dan juga menarik konsumen. Untuk mesinnya, motor Yamaha Ajok 125 tahun 2023 menggunakan mesin berkapasitas 124cc Blue Core. Mesin pada motor ini menghasilkan tenaga mencapai 8,2 HP pada 7000 RPM. Lalu untuk torsinya menghasilkan maksimal sampai 9,8 Nm pada 5000 RPM. Mesin ini juga menggunakan teknologi Blue Core untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar. Untuk sektor kaki-kakinya, motor ini terlihat mini dengan proporsi ukuran 90/90. Hal tersebut yang membuat motor ini terlihat imut dan kecil. Untuk sistem pengeremannya masih menggunakan rem tromol di bagian depan dan belakang. Untuk harga jual motor ini sekitar 255.200 yen atau sekitar 29 jutaan. Kira-kira apakah motor ini akan masuk ke Indonesia atau tidak ya? Kita nantikan saja bagaimana ke depannya. Sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka silakan like ya dan berikan pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih.